Yeah. Baik, Tribuners. Kali ini kita akan menuju ke informasi lain. Selama libur Lebaran, banyak lokasi wisata yang dipadati oleh para pengunjung. halnya dengan pantai di sekitaran Tanjung Tinggi Belitung, dari pertigaan Lorin menuju ke arah Pantai Tanjung Tinggi, terlihat mobil-mobil yang terparkir di kiri dan juga kanan jalan. Tanya nah, warga yang berlibur, lapak pedagang dadakan juga menjual beragam makanan ringan. Nah, untuk mengetahui situasi di sana, Tribuners, rekan kami Adelina Nur. Normalita Sari dari Pos Belitung akan menyampaikan informasinya untuk anda. Silakan, Normalita. Baik rekan Mufti dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang suasana sekitaran pantai Tanjung Tinggi atau dikenal juga sebagai pantai Laskar Pelangi Belitung terlihat ramai saat hari terakhir masa libur Lebaran kemarin, terutama pada saat sore hari dari arah pertigaan lorin sampai ke arah pantai Tanjung Tinggi, nampak di sisi jalan dipenuhi mobil-mobil yang terparkir. Berwisata pantai ini memang menjadi favorit masyarakat Belitung karena murah meriah karena tidak ada dikenakan tarif masuk. Namun, masyarakat bisa tetap menikmati suasana pantai yang indah dengan panorama birunya lautan yang kontras dengan pasir putih. Berwisata ke pantai memang menjadi keseruan tersendiri untuk berlibur bersama teman dan keluarga dari anak-anak hingga dewasa. Ini terlihat dari banyaknya anak-anak maupun orang dewasa yang berenang di laut, atau bermain pasir putih khas pasir pantai di Belitung. Selain itu, rombongan keluarga juga asik membuat tenda atau menggelar tikar sambil berkelakar ataupun menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Saking ramainya pengunjung, tak jarang ada rombongan yang datang sudah dari pagi-pagi sekali agar kebagian tempat dengan spot yang nyaman, misalnya spot yang ada pohon, agar bisa berteduh saat cuaca panas atau spot dengan lokasi yang menarik misalnya pantai dengan bebatuan granit agar terlihat ker menjadi latar belakang keren saat berfoto. Ramainya suasana pantai sekitaran Pantai Tanjung Tinggi ini juga nampak dimanfaatkan sejumlah pedagang yang menjual rujak, ada juga kopi, es krim maupun cemilan lainnya. Demikian Mufti kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Adelina atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Adelina informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.